Oke, untuk ini kita wawancarai ini Pak RW-nya. Oke, assalamualaikum Pak RW. Selamat pagi menjelang siang ya. Oke, saya minta izin Bapak RW ya, saya mau interogasi atau apa menanyakan atau istilahnya kita ngobrol-ngobrol ya. Cuman kopinya di sana. Gimana Pak RW untuk kerja bakti di RW 13 ini? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini tanggal 18 September 2022, pada pagi ini dilaksanakan kerja bakti dalam rangka pembersihan saluran utama untuk wilayah RW 13. Ini adalah merupakan salah satu dampak dari pembangunan yang tidak ada pengawasan dari sisi pemerintahan, sehingga berdampak pada masyarakat yang sebelumnya sudah ada. Saluran air ini adalah saluran utama di wilayah kami, sehingga perlu adanya pengawasan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian kita semua, masyarakat dan pemerintah daerah tempat, sehingga dapat realisasinya pembangunan saluran air. Amin. Karena ini adalah salah satu bentuk kegiatan untuk menjaga lingkungan di lingkungan kami. Terima kasih. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wawancara dari Pak RW 13 Blok A Sukasari ya, Blok A Pasiraya. Nah, terima kasih Pak RW ya untuk wawancaranya, waktunya. Mudah-mudahan semua terrealisasi dan warga pun ikut apa memelihara lingkungannya. Siapa lagi kalau bukan warga kita sendiri yang memeliharanya. Tentu orang lain tidak bisa untuk memeliharanya kecuali warga sendiri. Oke Pak RW ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sampai ujung sini. Ayo kita mengajak kepada bapak-bapak warga RT bapak-bapak RW 13. Monggo kita rumat bersama untuk lingkungan kita ini supaya menjadi lingkungan yang lancar air ya, lancar gotnya. Ini sebenarnya kita yang menjadi permasalahan ini selalu nih di jalan utama ini, apalagi nih yang sebelah sana ini untuk gotnya di depan ruko ini dari ujung sampai mulai ujung ini udah tertutup rapat ya, jadi untuk pembersihannya itu agak sulit, susah ya. Karena masing-masing tidak memberikan apa namanya itu bak kontrol, memang sudah lama sekali mungkin ya. Ya marilah kita bersama-sama untuk memeliharanya supaya aman dari banjir juga ya, amin segala-galanya, nyaman, wih bersih, luar biasa. Oke, siap. Sini nggak apa-apa, sini aja. Iya sini aja nggak apa-apa. Ya. Ya saya di kerja bakti ya, RW ini masih berlanjut untuk kerja baktinya. Iya benar, sudah banget. Perasaan udah kesono lu. Tajam sekali. Kita berlanjut sampai ujung. Kita berlanjut sampai ujung untuk kerja baktinya. Mumpung masih pagi, ya supaya lancar. Sip. Waduh, awas ntar ada beling loh Mas Topan. Ya ntar takutnya ada beling. Ngeri. Nah, memang ini untuk apa namanya ikut ini yang bermasalah. Nah, mudah-mudahan untuk pemerintah ya bisa memberi solusi ya kepada got tersebut di area
Pasir Raya Blok A dan sekitarnya. Ini kalau misalnya dipasang unit mantap atau dibangun apa namanya, ada pondasinya, kayaknya rapih.